Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus, dan sekarang saya mau coba review merek baru. Ada sebenarnya merek lama, cuma baru kelihatan lagi. Ini ada Sunflex, dan ini merupakan bed, kalau kata orang, bed premade. Ini ada Sunflex Lam Siu Hang. Nah, dan memang meskipun ini bed premade, cuma si karetnya ini pakai karet ada, jadi karetnya ini ada dijual terpisah. Jadi meskipun bed premade, bed rakitan dari pabrik, cuma ini si karetnya ada dijual terpisah, jadi bukan karet yang kayak bed premade yang lain gitu. Dan ini udah pakai karbon, kayunya Sunflex Lam Siu Hang ini. Ini si karetnya pakai Sunflex Mogul. Sunflex Mogul ini tebelnya 2,1 mili dan karetnya sebenarnya enggak terlalu tacky, cuma ini masih agak nempel. Jadi di plastik tuh masih agak nempel. Jadi kalau menurut saya ini agak semi tacky sih. Tapi enggak terlalu tacky. Jadi lumayan lah, mungkin putranya bakalan lumayan. Dan ini Sunflex Lam Siu Hang ini dilengkapi dengan carbon fleece. Nah, dilengkapi dengan carbon fleece ini, carbon fleece ini sebenarnya materialnya lembut, lalu ringan tapi kuat dan tahan lama. Jadi penambahan carbon fleece di antara lapisan-lapisan kayunya ini bikin kayunya agak disebutnya apa ya, kuat atau ada, biar ada tenaganya sih. Dan carbon fleece ini dapat memberikan sweet spot di setiap pukulannya. Jadi si sweet spotnya agak lebih lebar katanya. Di antara, kita lihat di sini, ini handle-nya AN Anatomic dan emang agak jarang. Lalu si kayunya ini kalau dilihat ini ada 7 ply. Jadi 5 plywood dan 2 carbon fleece. Seperti ini tampilannya. Ini memang agak beda menurut saya. Si karetnya juga. Ini kayak karet standar, bukan kayak karet, bukan karet bed premade. Jadi memang si karet ini memang ada dijual terpisah, karet Sunflex Mogul. Dan kayaknya bakalan lumayan kenceng suaranya, ini bulat. Langsung aja kita coba ke meja biar kita tahu gimana performanya. Nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi ini dia Sunflex Lam Siu Hang. Ini mau apa? Saya. Ada.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba kayunya sama karetnya, bednya ini Sunflex Lam Siu Hang yang karetnya pakai karet Sunflex Mogul yang bisa kita beli pisah karetnya. Lalu kayunya ini, nah untuk kayunya saya lupa bahas di awal video. Ini kayunya terdiri dari 7 ply, 5 plywood dan 2 ply carbon fleece. Ini ada carbon fleece tulisannya di sini. Buat top ply-nya sendiri ini pakai koto. Lalu lapisan keduanya juga ada koto, baru carbon fleece-nya. Jadi ini inner carbon. Si karbonnya nempel sama core-nya. Core-nya sendiri ini pakai kayu kiri. Jadi koto-koto, carbon fleece kiri, carbon fleece, koto, lalu koto lagi terakhir. Nah, langsung aja kita bahas performanya dan apa yang saya rasain tadi waktu saya coba. Jadi kalau coba karet sih atau bed gitu sebenarnya cukup strokan, spin, smash, ya mungkin block atau apalah, sama service rang atau ya itu sih buat narik, buat coba ngangkat bola isi kayak gitu. Yang pertama dari dorong-dorongan dulu, ini awalnya pasti banyak yang ngira dan saya juga pasti awalnya ngira kalau ya bed dapat dari pabriknya udah ada karetnya gitu, itu ya memang disebutnya bed premade. Ya semua orang juga pasti sebut yang ini bed premade. Cuma kan ini si karetnya ada dijual terpisah, si Sunflex Mogul ini ada jual terpisah. Jadi kayak di Yinhe ada, saya pernah lihat kayak N10 itu pakai karet merk apa 9000 kalau nggak salah. 9000 ya. Yinhe 9000 dan itu udah ada langsung dari pabrik. Jadi dibilang bed premade juga mungkin bukan, soalnya itu kan Yinhe N10 ada dijual terpisah. Yinhe 9000 karetnya ada jual terpisah juga. Jadi menurut saya itu dirakitin sama pabrik, dilemin sama pabrik. Samalah sama ini. Jadi ini si karetnya juga Sunflex Mogul ada jual terpisah. Nah, buat dorong-dorong tadi, langsung kita bahas lagi dorong-dorong. Ini enggak kayak bed premade yang lain, yang kata orang bed premade itu rata-rata kayak anti power karetnya atau adoy, bukan saya adoy itu bukan nyebut merek ya, adoy itu apa ya, kedot kedot tuh, jadi pantulannya ya jelek lah, pantulannya nggak banyak pantulan kayak anti power. Tapi ini enggak, ini karetnya kayak karet normal biasa ya, memang ini karet normal soalnya kan ada jual terpisah. Karetnya ini menurut saya rasanya kayak karet apa ya? Kayak Mercury 2 lah. Kayak Mercury 2 ya, kayak gitulah Mercury 2. Nah, jadi memang ditambah karbon pantulannya juga memang lumayan. Jadi buat bed ini saya rasa agak beda sama bed premade yang lain. Ini pantulannya masih banyak, masih besar, walaupun nggak terlalu kencang. Cuma ini masih ada pantulannya. Sama puterannya juga lumayan. Maksudnya lumayan, waktu saya coba buat ngangkat-ngangkat bola isi, bola backspin dari lawan, saya loop gitu, puterannya masih banyak. Lawannya bloknya sering out. Abis itu ya tadi masih didorong-dorong, terus saya coba smash. Saya coba smash, ini si karetnya memang terlalu membal. Jadi kalau smash pakai back ini buat saya agak kencang. Jadi tenaganya kalau terlalu banyak juga
pasti sering out, jadi tadi saya nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga. Habis itu saya buat spin, saya coba pakai spin bed ini, karet ini lumayan. Cuma memang si bednya saya harus agak lebih buka si sudutnya, agak lebih buka. Soalnya kalau turun, saya kalau pakai karet soft ini masuknya menurut saya soft banget ini. Kalau pakai karet soft terlalu tutup gitu, saya kebanyakan agak kepleset. Bukan karena karetnya, meskipun pakai karet mahal, saya pakai karet soft di depan gitu buat buat loop, buat spin gitu, saya pasti agak buka. Jadi pasti banyakin tabrakannya daripada gesekannya. Soalnya meskipun pakai karet mahal, saya juga kalau spinnya kayak gitu, loopnya kayak gitu, nutup gini banyak bolanya ke bawah, kepleset gitu. Jadi emang beda-beda tipe spinnya. Jadi tadi saya pakai ini juga agak dibuka si sudut bednya, jadi banyakin dorongan dan bolanya lumayan dapat curve-nya agak bagus. Lalu dual time-nya juga ini dual time-nya cukup lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu minim juga, dual time-nya cukup. Si curve-nya bagus, si larinya juga lumayan. Jadi spin-nya ada, pantulannya ada, jadi powernya ada, spinnya ada, jadi larinya tuh bisa si bisa pengaruh dari putaran sama dari power si bednya. Jadi ini lumayan lah menurut saya, nggak terlalu seperti bed-bed primate yang lain yang ada di pasaran. Ini bisa jadi salah satu alternatif buat yang baru belajar. Nah ini balik lagi nih soal belajar, sama ada kata belajar, ada kata pemula, ada kata yang baru banget main pingpong itu, mungkin sama sih menurut saya. Jadi kalau baru belajar, meskipun budgetnya punya lebih, punya banyak, kalau baru belajar mau anak kecil, mau ya mau yang udah dewasa gitu, baru tapi baru belajar main pingpong, ya jangan dikasih atau jangan ngambil yang bagus atau mahal sekaligus. Meskipun punya duitnya banyak, punya budgetnya lebih, beli kayu yang mahal yang kencang, karet yang mahal yang kencang, pakainya susah, susah buat belajar, susah buat dapetin pukulan yang benar. Nah, mungkin pakai yang kayak gini ya, tipe-tipe kayak gini, atau mungkin pakai kayu karet ini bisa jadi salah satu alternatif. Mau yang anak kecil baru belajar, baru mau belajar pingpong, atau udah dewasa, ya sama aja. Ini menurut saya cocok. Jadi si pantulan yang powernya gak terlalu kencang, dan memang harus memerlukan satu teknik yang benar. Jadi buat ngelatih teknik yang benar, ini model-model kayak gini cocok. Jadi buat saya sih ini kalau nggak salah harganya kisaran 200 ribu kayu bed Sunflex Lam Siu Hang ini. 200 ribu kalau perbandingannya sama yang bukan primate atau yang terpisah gitu, 200 ribu ini sama. Mercury 2 dapat 2 misalnya gitu, sama kayunya, tapi kayunya apa gitu. Ini udah jelas kayunya ada koto-koto kiri, carbon fleece, ini ada karbonnya. Ini terhitung 100 ribu ya misalnya kayak gitulah. Ini kisaran 200 ribu udah dapat satu setup yang lumayan bisa dipakai. Saya berani pakai ini. Yang mau coba lawan saya pakai ini, ayo. Enggak ada yang bercanda. Tapi saya bisa pakai ini. Jadi apa ya? Ya buat saya karet ini, bed ini Sunflex Lam Siu Hang ini worth it lah buat harga segitu. Enggak mengecewakan performanya. Jadi itu aja sih sedikit ulasan dari saya tentang
Sunflex LSH. Kalau di Butterfly ada JSH, ini ada LSH Lam Siu Hang. Sama karetnya Sunflex Mogul. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.